Terima kasih masih bersama Fakta 62. Upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka kemarin menyimpan sejumlah cerita menarik. Di balik kesuksesan tim pengibar bendera di Istana Merdeka Kamis pagi, kita punya cerita menarik. Dari tim pengibar bendera ada satu kisah sepatu terlepas. Sementara di bangku peserta upacara ada aksi iseng yang viral dan jadi hiburan warga. Kesuksesan tim Paskibraka Indonesia maju. Melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera merah putih dalam upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka Kamis pagi sisakan cerita. Ada momen menarik ketika sepatu dari salah satu petugas tim Paskibraka terlepas. Sepatu pembawa bendera merah putih, Lili Indriani Suparman Wenda, terlepas saat sedang berjalan di tempat. Meski begitu, Lili tetap tenang dan menyelesaikan tugasnya hingga akhir. Usai pengibaran bendera, tim Indonesia Maju pun mendapat tepuk tangan meriah dari tamu dan masyarakat yang menonton dari luar. Tak kalah hangat dibicarakan dari upacara pengibaran bendera kemarin adalah aksi iseng Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyikap baju Menteri BUMN Erick Thohir saat lantunan instrumen Mars Andika Bhayangkari dimainkan dan barisan mereka ada di layar besar. Ternyata, Pak Basuki penasaran sama bajunya Pak Erick Thohir Good People. Gara-gara aksi usilnya ini, istri Pak Basuki langsung menepuk lengannya, mengingatkan agar Pak Bas kembali fokus ke acara. Aksi ini membuat tamu di istana menahan tawa, termasuk Pak Presiden. Tahun ini, Presiden Joko Widodo kembali memberikan sepeda untuk peserta upacara dengan busana adat terbaik. Di antara pemenang, terselip nama Kaisang Pangarep yang mengenakan pakaian adat Minahasa dari Sulawesi Tenggara. Ada juga nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mengenakan pakaian adat dari Su Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Penampilan Putri Aryani menggoyang Istana Merdeka. Saat Putri menyanyikan lagu Rungkat, terlihat sejumlah pejabat negara ikut bergoyang menikmati lagu ini, termasuk Presiden dan Ibu Negara.